lagi di Kodam. Kodam. Brawijaya Kodam. Kodam. Ya. Kodam Surabaya. Sore ramai di sini ya. Ini lapangan Brawijaya. Luas ya. Lubang luas sekali. Lapangan Brawijaya. Kodam Brawijaya di Kota Surabaya. Nggih. Di sini Abang PJ kalau kecil dulu suka tadi pagi belajar yang sepeda di sini. Paham ya? Yo, what's up guys? Kita masih ada di Kota Surabaya, tepatnya di Kodam Brawijaya. Nah, di sini kita tuh lagi jalan-jalan siang ya. Mau cari kuliner dan mau ngemil-ngemil manja gitu. Lagi jalan-jalan ke Kodam Brawijaya, kita ketemu Ida Dayak. Hai. Hai. Nah, jadi ada selebaran, ada brosur gitu, ada semacam woro-woro katanya Ida Dayak datang ke sini hari tanggal 1 Mei sampai tanggal 4 Mei di sini di Kodam Brawijaya jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, tadi lagi jalan-jalan tiba-tiba ada bapak-bapak, ibu-ibu berapa orang gitu nyamperin kita guys gitu, permisi gitu. Aku bilang ya ada apa pak, saya dari jauh minta ditolongin sekarang aja gitu. Ditolongin apa? Mau ketemu Ibu Ida Dayak. Terus ambil tolong anak saya gak bisa ngomong. Aku prihatin sih ya. Tapi yang bikin lucu itu ini dikira Ida Dayak Mbak Buci gitu, tolong pegang anak saya gitu. Terus aku bilang ini bukan Ida Dayak, bukan. Aku bilang ini kembarannya, beda pengobatan. Kalau Ida Dayak kan pengobatan untuk semua penyakit, ya kan? Ini pengobatan alat vital. Iya. Ayo, mari sih. Eh, bener, aku mau cerita, Bang. Iya. Kan dari tadi kan dia ngeliat itu sih, Bang. Iya. Pikir kenapa ini aku... Takut mau nyopet, ya, Bang. Aku langsung pergi, Bang. Oh, langsung yang tasnya harta bendanya. Lebay, Mbak Bima. Oke, okay, guys. Ya, itu. Ini kan ada HP 3, Bang. Iya, betul. Oke guys, jadi itu cerita kita di siang hari ini ya. Tapi gini, untung kita itu mereka datang dari jauh banget. Dari daerah mana sih tadi bilangnya? Pokok jauh deh. Jauh banget dia datang dari daerah mana ke sini untuk ketemu Ida Dayak. Dan dia udah sangat percaya kalau ini Ida Dayak. Nah kan, kalau kita orang jahat, langsung aja tetok. Saya Ida Dayak. Nah, langsung dipegang. Dapat duit ya kan? Iya. Nah, untung kita bukan orang jahat. Kita jujur, ini bukan Ida Dayak, bukan gitu ya. Tapi bisa juga Bang, karena kita jadi buat teman-teman jadi buat teman-teman semuanya hati-hati ya, hati-hati pokok bergerak, berbuat apa-apa hati-hati ya, jangan sampai kalian dirugikan gitu. Oke guys, semangat terus berbuat baik, bye. Mas yang pundi mas? Kula Surabaya asli, Kupang Gunung. Oh Kupang Gunung, yeah. Pondok Ragu keluarga di Tumpang Malang tadi menghadiri pengobatan Ibu Ida Dayak. Dayak. Tadi dikira ini Ibu Ida Dayak ya? Enggak ya. Ida Dayak. Bukan kita dari Jakarta. Kalau jalan-jalan ini. Oh, iya. Jalan ke sini. Loro apa, Mas? Niku keluane pengap kados abot. Boten sulit melangkah. Oh, ngono. Kados pengapuran napa tulang-tulang. Iya. Jangan datang dulu mas, takutnya nggak ada, kasihan ya. Kan? Enggak. Buat jemil. Jadi kita ada di Kodam Brawijaya Surabaya. Nah kan, di sini kita juga mau jalan-jalan ke sini. Dan tadi kita sudah ketemu beberapa orang yang nanya seputar Ida Dayak di sini pengobatan. Ya kan, memang ada selebarannya. Selebarannya tanggal 1 sampai 4, ya kan, jam 9 sampai jam 5 sore. Nah katanya Ibu Ida Dayak ada di sini. Nah. Jadi buat teman-teman semuanya di cross check dulu kebenarannya gitu. Jangan sampai kalian jauh-jauh datang ke sini dapatnya nothing gitu ya, guys. Tentunya kalau misalnya di sini ada Ibu Ida Dayak pasti udah rame gitu. Tetapi boleh dicoba aja, Be, ya kan? Kita enggak bisa larang, ya kan? Mungkin ada jam 5 sore di sini. Ya, masih suka Malang. Ini aduh-aduh ke Malang udah nih. Malang Tumpang. Malang Tumpang. Sehat-sehat, guys. Semoga bisa ikhtiarnya bisa berjaya. Jadi gini ya. Kalau dia betul Ida Dayak pasti dijaga. Iya. Ya. Kalau dia Ida Dayak kita langsung bantu, benar ya. Ya. Cuma hati-hati ya, jangan sampai nanti orang mirip dia nanti mas dikerjain. Hati-hati ya. Hati-hati ya mas ya.
Terima kasih, Pak. Oke, Mas. Yeah. Udah, makasih. Jangan datang dulu. Banyak-banyak dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih. Sus, kita pengen komen. Jadi orang baik terus pokoknya.